Penangkapan ke-8 tersangka ini berdasarkan informasi dari warga yang mencurigai aktivitas di salah satu rumah yang berlokasi di BTN Banua, Nagaya Palu. Setelah menerima informasi, Dit Narkoba Polda Sulawesi Tengah kemudian menuju lokasi dan berhasil mengamankan 7 tersangka. Salah seorang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melarikan diri. Setelah melakukan pengembangan, satu tersangka lagi berhasil diamankan di BTN Taman Ria Estate. Kini ke-8 tersangka beserta barang buktinya diamankan di Polda Sulawesi Tengah. Tim Liputan Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.